terus no bismillahirrahmanirrahim. Jadi umpomo nek pancen napa jenenge awak dhewe perlu ngomong, perlu nasehati nanggone uang sing gawe kerusakan, ya dinasehati tapi gawe cara sing apik. Aja angger-angger pokoke nuturi di LEI, aja, tetep gawe tata krama sing apik. Dan jenengan ketika nuturi ya kudu eling, wa ing kana yadhunnu annaha isaatun fi dhahir. Jenengan ketika menemukan suatu kerusakan atau suatu masalah yang tidak bisa dibiarkan, jenengan tetap harus berani untuk maju. Khususnya niki kangge pamong-pamong. Wah, kesentil iki pamong-pamong ya. Pak RT ini, Pak Bayane kena iki. Umpama kalau itu sudah memang meresahkan bagi masyarakat, panjenengan mau tidak mau harus maju. Tapi sing dadi warga iku ya aja mung menyaksikan saja. Aja mung didelok tok, pamonge nuturi jenengan mek delok tok. Ya dukung. Ngoten lho. Iya, didukung, dibarengi. Misalnya Pak RT ning kei nasehat, ya paling ndak dari salah satu warga itu ada yang mengiringi Pak RT ning barengi. Ngoten lho. Nah niku jenenge goyok. Lah di situ nggih, di situ kan jenengan terpaksa untuk memberikan nasehat. Soalnya mergo pancene wis gak iso ditahan ngene lho. Iki kadung nakali kenemenen. Moko jenengan tetap harus memberikan nasihat, walaupun jenengan akan dianggap sebagai orang yang buruk oleh mereka. Curu gampangane, nek iku contoh mau. Misale wonge dodol tua. Terus manten ngoten jenengan sanjangi, nek saged ampun napa. Soale niki kathah madorote tenggene masyarakat kita. Cok tolong BE iso-iso ojo dodol sing iku lek ngeten ya. Kadang kan jenengan bakale diarani ngeten. Nek aku gak nyambut gawe ngene, terus nyambut gawe apa? Sampean wani ya nanggung uripku. Nggih mboten? Terkadang kan kita akan dianggap buruk oleh orang lain sebab itu. Nggih, memang keburukan itu tidak bisa kita hindari, tapi setidaknya kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan besok ketika di akhirat jenengan tidak akan diminta pertanggungjawaban, boten. Selama jenengan sudah melaksanakan itu, kalaupun itu masih berjalan, itu jenengan tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Soalnya keberhasilan itu bukan hak panjenengan untuk menentukan. Hak panjenengan adalah ikhtiar. Yang berhak menentukan hanya Allah. Innallaha balighu amri. Jelas betul. Eh, yang penting pokoknya nasihati kan lho beres. Sama damel perangkat desoe nggih, termasuk masyarakat sing liyane. Aja perangkat desoe tok ae sing gak andalan. Iya. Wah, opo tengene masyarakat kok wangger-angger nek ana sing meresahkan perangkat desoe ae sing dikongkon maju. Sing awake gak gelem maju nggih to. Nggih, tetep jenengan maju dengan perangkat desa. Artinya ingin mencari kemaslahatan. Nggih. Yes, alhamdulillah. Yes, niku tata krama wong kumpul aja sampai buka ele-ele. Terus mantun ngoten, jangan sampai kita membuka rahasia-rahasianya baik secara global maupun secara perinci. Terus nek ana barang api, kula kalau sampean ya aja meneng. Umpama wong niku nglakoni api ya lemen, aja meneng wae. Gitu. Nah, sakniki diparingi semerap tata carae uang supaya isok toleransi, isok jaga rahasiae uang, isok maklum karo wong liya. Amma dzikru masawiihi wa uyubihi wa masawii ahlihi fahuwa minal ghibah wa dzalika haramun fi kulli haqqi kulli muslimin. Pokoke nek buka-buka aib, buka-buka rahasiae uang, baik uang iku sendiri maupun keluarganya orang tersebut, niku termasuk ghibah. Ngerasa ni koyok ngono iku hukume haram bagi setiap muslim. Carane untuk menghindar dari itu semua adalah dengan dua cara nek teng mriki. Ahaduhuma
antu tali'a ahwala nafsika fa in wajadta fiha syai'an wahidan madhmuman fahawwin ala nafsik ma tarahu min akhik wa qaddir annahu ajizun an qahri nafsi fi tilkal khoslatil wahidah kama annaka ajizun amma anta mubtalin bih wala tastathkiluhu bi khoslatin wahidatin madhmumatin fa ayyur rijal al muhadzab. Wes, enak niki. Salah siji pertama, supaya jenengan iso toleransi. Jenengan harus memandang dia bahwa dia sedang tidak mampu menahan hawa nafsu. Wis nuwun sewu, kaya contoh mau, ya. Contoh mau dodol tuak misale. Ya, kula njupuk contoh siji mawon, cek gak bingung, ya. Contoh niku mau. Kalaupun itu masih terjadi kerusakannya, sesuatu yang mungkar itu masih terjadi, maka jenengan harus memandang bahwa mungkin dia sudah tidak punya jalan lagi. Bisa jadi seperti itu. Paling enggak sponsori isok gawe nyeruput kopi. Es, ayo baleni sing pertama, carane awak dhewe supaya isok toleransi, isok njogo rahasai uang, geniku kita harus punya persepsi bahwa orang tersebut mungkin sedang lemah, gak isok njogo hawa nafsu. Dadi yo dimaklumi wae, bahwasane awak dhewe dimaklumi. Uang niku gak salah, yes maklum menungso, ngoten lho. Terus awak dhewe niku dikengken mikir. Andaikan nek panjane kita dereng saged maklumi lho ya. Sakniki coba posisikan sampean kaya wong nika. Kok umpama aku ngene, kok umpama aku. Terus kemudian punya masalah seperti dia. Kira-kira hal sama akan saya lakukan atau tidak? Ngaten. Dadi aja sombong dhisik. Nek kula Mas yo gak duwe napa-napa, ora bakal kula nglakoni kaya ngono. Iya, sampean ngomong koyok ngono, posisine sampean sik duwe. Jajal nek sampean wis gak duwe, terus mantun ngoten sampean yo keelangan penggawean sing liyane, gak nemu penggawean maneh, itu bisa jadi jenengan lakukan. Jelas mboten? Sehingga di situ intine kula kali panjenengan ditetep dikongkon pangerten. Jelas nggih? Yes. Tapi tetep amar ma'ruf nahi mungkar tetep harus ada. Niku cara yang pertama. Cara yang kedua, wal amru tsani an ta'lama annaka law talabta munazzahan. Cara pertama durung mari niku wau. Cara pertama, toleransi niku jenengan harus bertoleransi, harus memahami mereka bahwa mungkin mereka dalam keadaan iman yang lemah. Ya. Soalnya ngeten, jenengan harus punya persepsi bahwa tidak ada manusia itu yang bersih dari kesalahan. Dawane Kiai Musonef, fa ayyur rijal al-muhadzab. Ga ono critane uwong iku sing suci, sing bersih teko kesalahan. Sehingga jenengan kudu mampu untuk memberi toleransi. Jelas mboten? Aja kaya wong sebelah pokoke kowe salah neraka, kowe salah neraka, kowe salah neraka, ngene neraka, ngono neraka, oh nerakae dhewe padane nerakane mbae kaya ngene. Jak ngoten ya, sak elek-eleke wong tetep kita niki kudu saaken, kudu nutupi elek-eleke. Jelas nggih? Wis al amrusani kita terusaken pengajian benjing, rutinan benjing. Sajane kula kepingin ngoten niki, benjing sing ngisi Mbak Kaum. Kepingin banget kula. Nggih, muga-muga diijabahi kali Gusti Allah. Enten, banjur nu. Teko mburi krungu Mbah. Ayo malam seneng ngajeng ya napa niki jamaah voting benjing malam Senin Mbak Kaum seng ngisi pengajiane. Setuju mboten? Setuju. Bagus, cocok.
Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin tanya jawabnya tetap pulo, tanya jawabnya tetap pulo. Tapi sing isi mbak kaum bijing. Setuju nggih? Ya Allah, alhamdulillah.